Faizal Halim dedah perbualan dengan Son Hyung Min. Akhirnya misteri perbualan mereka terjawab. Pertembungan pasukan Harimau Malaya dan Korea Selatan dalam aksi terakhir kumpulan E Piala Asia masih menjadi tumpuan penyokong bola sepak tanah air. Perbualan antara tonggak pasukan kebangsaan Faizal Halim dan bintang Tottenham Son Hyung Min turut menimbulkan persoalan dalam kalangan penyokong. Perlawanan tersebut menyaksikan skuad Harimau Malaya mendapat sepakan penalti selepas Arif Aiman Hanafi dijatuhkan dalam kotak penalti Korea Selatan. Namun kontroversi muncul apabila Son Hyung Min tidak mempercayai insiden tersebut wajar diberikan penalti. Faizal Halim dari Selangor FC menjelaskan butiran perbualan mereka. Dia berkata bukan penalti, tapi saya kata dekat dia betul penalti. Kalau tak percaya, kita tengok nanti bagaimana dapat penalti ataupun tidak. Meskipun Harimau Malaya mencatat keputusan seri 3 sama dengan Korea Selatan, impian untuk mencipta sejarah dengan layak ke pusingan 16 terbaik pada Piala Asia 2023 tidak tercapai. Kehilangan dalam dua aksi pertama kumpulan E menentang Jordan dan Bahrain membuatkan mereka menduduki tempat terakhir dengan hanya satu mata. Meski begitu, persembahan menyeluruh pasukan dalam perlawanan terakhir mencipta sensasi dengan mengikat gergasi bola sepak Asia. Apa pendapat anda?